Om Swastiastu. Hai siswa-siswi Kansapura, selamat datang di profil patroli keamanan sekolah SMK Negeri 1 Amlapura. Mari kita mengenal apa sih itu PKS? PKS adalah suatu organisasi yang berpartisipasi pelajar yang sangat berminat akan pengetahuan lalu lintas pada umumnya dan pengetahuan lalu lintas pada khususnya. PKS Kansapura sendiri ada sejak berdirinya SMK Negeri 1 Amlapura, tepatnya pada tahun 2013 dan dibina oleh beberapa guru SMK Negeri 1 Amlapura. Berikut penjelasan terkait PKS SMK Negeri 1 Amlapura. Halo siswa-siswi Kansapura, selamat datang di organisasi PKS. Sesuai visi misi Kansapura 1 Amlapura, yaitu disiplin, kompetitif, dan mandiri. Di era globalisasi ini, maka terbentuknya organisasi PKS yaitu meningkatkan moralitas sesama anggota dan memiliki rasa kedisiplinan yang sangat tinggi. Sejak tahun 2013, PKS sudah bertanggung jawab dan mandiri dalam mengambil keputusan, serta merekrut anggota baru setiap tahunnya. Dalam melaksanakan tugas, kami mengutamakan rasa kekeluargaan dengan korsa satu hati satu jiwa tanpa membeda-bedakan siswa-siswi SMK Negeri 1 Amlapura agar organisasi PKS menjadi lebih baik dan terpenting. Dan di organisasi PKS tidak ada kata senioritas. Jadi tunggu apa lagi? Ayo bergabung dengan kami dan jadilah keluarga besar PKS Kansapura. Seperti halnya sekarang, kami mengajak adik-adik maupun kelas 11 untuk bergabung bersama keluarga besar PKS Kansapura. Adapun misi penting dari PKS Kansapura itu bersinergi dengan sekolah dan OSIS atau organisasi lainnya dalam mendukung kegiatan sekolah yang sudah diprogramkan apa yang bersifat insidental, seperti menjaga keamanan saat event-event tertentu, menjaga ketertiban lalu lintas di sekolah, dan ikut serta melaksanakan sidak di sekolah. Sekian video profil PKS dari kami. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama keluarga besar PKS Kansapura. Om Santi, 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 Om. PKS, jaya!